menerima limpahan laporan polisi yang dibuat oleh Denpom atas pelapor juga salah satu anggota TNI, di mana dalam laporan di Denpom tersebut yang bersangkutan menyalahgunakan tanda nomor kendaraan milik TNI yang tidak pada peruntukannya, yang digunakan oleh seorang perempuan dengan inisial R, tidak pada tempatnya. Namun oleh penyidik juga, kita juga sudah melakukan pendalaman, masih dalam pemeriksaan oleh penyidik untuk kita buktikan apakah yang bersangkutan melanggar tindak pidana apa tidak, sambil kita berkoordinasi dengan teman-teman kita dari Denpom Bandung untuk kita tindak lanjutin laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya meminta maaf atas ketidaknyamanan kepada seluruh warga Indonesia. Dan atas beredar luasnya video saya yang lagi viral banget mengenai plat dinas. Itu saya katakan bahwa mohon maaf sekali, itu sebenarnya plat dinas palsu alias bodong. Dan saya membuat itu di Bandung. Kota Bandung. Atas ketidaknyamanannya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia, pada jajaran Kesatuan TNI, dan semua yang berkaitan. Saya minta maaf dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi.